Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya buat saudaraku dimanapun kalian berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Alhamdulillah teman-teman, malam ini saya kembali keliling kampung ya, patroli malam. Terima kasih banyak yang udah hadir ya di FMR. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih teman-teman. Dan jangan lupa ya di like teman-teman, kalau jika kalian suka sama konten-konten dari FMR ya. Terima kasih yang udah selalu support dan dukung FMR juga ya. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih teman-teman yang udah share-share video FMR. Saya ucapkan banyak terima kasih banyak ya buat teman-teman. Kalian luar biasa sekali. Nah, di sini saya langsung keliling lokasi sini ya teman-teman. Nah, ini sini ada rumah ya. Nah, ini rumah. Ini juga ada rumah teman-teman. Ya, sini ya karangan kosong ya. Saya mulai merasakan adanya sosok, tapi entah di mana ya, kita cari aja ya. Biasanya kebun-kebun seperti ini kalau nggak sosok pocong ya, sosok yang lain juga bisa teman-teman ya, kebun-kebun pisang ya ini. Nah, kalian dengar nggak? Dengar nggak? Ada yang minta tolong ya? Ya, kalau nggak salah dengar ya, minta tolong apa ya? Ya, menangis ya teman-teman. Di mana ya? Sekitar sini kayaknya. Tuh, dengar nggak? Sebelah mana ya? Di mana sih? Tuh. Apa di atas sana ya? Astagfirullah. Tuh. Oh, alah. Depan sana, teman-teman. Maaf neng ya, duh kurang peka saya. Ya tunggu saya ke situ ya, nyamperin. Astagfirullah, ternyata si neng itu nih, neng Kunti ya. Kenapa neng? Astagfirullah. Iya tenang dulu tenang. Duh susah ini tanahnya kayak gitu kan. Iya, minta tolong. Iya tunggu bentar ya. Minta tolong dia teman-teman. Iya, saya setel kamera dulu. Duh, miring ya. Iya neng. Iya tunggu bentar ya. Aduh kasihan si nengnya. Bismillah. Semoga nggak jatuh ya. Ini miring ya tripodnya. Astaga. Iya.
Bentar, Neng, sabar. Ini teman-teman, Neng Gunde ya, nangis loh. Astagfirullah. Iya. Tunggu, Neng. Aduh, alhamdulillah. Ya. Kenapa? Ganjel, apanya yang ganjel? Ganjel katanya, teman-teman. Apa sih? Iya. Jangan nangis. Iya. Kenapa? Iya, apa yang mau dibantu sama saya apa? Oh. Di mana? Yang mana? Ini. Enggak apa-apa, saya buka, enggak apa-apa ya. Astagfirullah, teman-teman. Coba. Ini kelakuan siapa, coba? Ya, tega sekali ya. Kakinya loh. Ya. Diikat. Astagfirullah, ini loh. Kamu gak bisa lepas dari sini. Kan kamu bisa lepas, hilang, sing. Gak bisa. Ini loh teman-teman, coba lihat. Nih, kelakuan siapa coba. Bentar ya. Saya kasih coba teman-teman dulu ya. Nih teman-teman ya. Astagfirullah. Ini loh kakinya, coba lihat. Dia. Tuh. Diikat loh. Astagfirullah, ulah siapa ini? Kasihan. Iya Neng, tunggu ya. Tunggu ya, sabar. Iya. Tenang, pasti saya bantu. Pasti ya. Iya Neng. Astagfirullah, kasihan loh teman-teman. Coba nih. Tali ini nih. Dia mengganggu ya. Jadi ada yang mengganjal di kakinya. Jadi dia merasa kesakitan teman-teman. Ini memang bukan tali biasa ya teman-teman. Kalau talinya tali biasa tapi ada isinya ya. Dia jadi terganggu teman-teman. Ya, sekunti ini. Iya. Jadi kamu merasa kesakitan kan? Ini dulu ya. Tunggu bentar ya. Iya, nih gara-gara ini ya kan, iya Neng, jadi kamu merasa kesakitan, ya. Ini loh, talinya loh, teman-teman. Iya, ada aja ya Neng ya. Ini juga, gak habis pikir ya teman-teman ya, ada manusia yang tega gitu loh. Sampai seperti ini loh teman-teman. Diikat kayak gini ya. Berapa lama kamu, udah berapa lama ini? Hah? Seminggu? Baru-baru ini atau ya? Seminggu? Kasian ya teman-teman ya. Ini Neng Icesnya merasa kesakitan karena nih tali kayak gini nih mengganjal ya. Jadi kamu juga terbangnya nggak bebas ya Neng ya. Oh, ada-ada aja ya tuh. Panjang lagi. Semoga kali ini ya Neng ya, kalau udah lepas kamu enakan ya kan. Jadi enakan, nggak merasa mengganjal lagi.
sini kasihan loh teman-teman, tega ya, ada manusia setega ini ke kuntilanak. Kasihan loh dia loh. Iya neng. Ya semoga aja nanti kalau orangnya ketemu sama saya dikasih pelajaran neng ya, biar suruh berhitung macam-macam ya. Ini loh kuntilanak kok diikat-ikat kayak gini ya teman-teman, nggak punya ini apa, kasihan. Kayak gini juga makhluk ciptaan Tuhan ya teman-teman ya, kita harus saling menghargai ya. Tuh ini panjang banget ya. Iya men, panjang loh ini. Aduh ya. Ada aja ini loh teman-teman. Kamu yang sabar ya nengnya, sabar ikhlas ya. Kadang memang kalau nggak manusia yang mengganggu, makhluknya yang mengganggu ya, tapi ini manusia gak punya hati, ini kayak gini ya teman-teman ya, gak punya hati, kuntilanak diikat kayak gini coba. Alhamdulillah neng selesai. Nih ya, kalau bisa ya neng, kamu kasih balik ya, ikat balik ya manusianya. Ya, yang ikat kamu loh. Ya, ini saya serahin ke kamu. Ya. Kalinya ikat balik aja ya manusianya yang ikat kamu. Ya, enggak apa-apa ya, teman-teman. Manusia enggak punya hati kayak gitu ya. Tapi kamu enggak bandel enggak kan? Tahunya kamu bandel ditali sama orang. Tapi enggak ya. Saya sampai keringetan ya teman-teman. Si Neng Incesnya udah mulai tersenyum kembali teman-teman ya, udah ceria lagi wajah-wajahnya juga ya. Alhamdulillah. Iya Neng, ya terserah kamu ya, tapi kalau bisa janganlah, kita harus saling memaafkan ya Neng ya, gak boleh dendam ya Neng ya. Ya, alhamdulillah sekarang kamu udah bebas ya. Ya udah silakan pergi. Ya, alhamdulillah teman-teman ya, sosoknya udah pergi. Ya semoga saja dia tenang ya. Udah bebas teman-teman ya, udah nggak ganjal lagi ya kan. Kasihan loh, coba siapa yang tega seperti itu ya teman-teman. Ini tempat apaan sih ya. Terima kasih banyak ya yang udah selalu dukung dan support FMR ya. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih teman-teman. Jangan lupa ya di komen ya teman-teman. Komen aja sembarang teman-teman, mau komen apa aja lah ya, yang penting ada komen biar saya juga tahu. Nanti suatu saat kalau saya ada rezeki ya, saya berbagi ke teman-teman ya. Mungkin saya mau lanjut keliling teman-teman sambil pamit. Semoga saja teman-teman ya dimudahkan segala urusannya, dilancarkan rezekinya, dan yang terpenting selalu dalam keadaan sehat ya teman-teman. Kalau sehat kan bisa nonton FMR ya.
Terima kasih banyak, saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.